Halo teman-teman yang budiman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Jumpa lagi bersama Kopi WiFi Channel. Kali ini, Kopi WiFi Channel akan merangkum alur cerita film yang berjudul Inception. Film ini bercerita tentang sekelompok orang yang menjadi penjahat, tetapi dengan cara mempengaruhi alam sadar orang yang akan dicuri itu dengan cara masuk ke dalam mimpi mereka. Oke okay lah teman-teman gak usah pakai lama kita langsung mulai aja alur cerita filmnya ya. Jangan lupa selesai nonton, kalian like, komen yang positif dan subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Cekidon. Berawal dari, seorang pemuda yang kelelahan dan mengigau, terdampar di pantai. Ia melihat ke atas sejenak, untuk melihat dua anak kecil yang sedang bermain di pasir sebelum dia pingsan. Seorang penjaga bersenjata menemukannya dan membawanya ke sebuah istana tepi laut yang besar. Di sana, pemiliknya adalah seorang pria Jepang tua. Para penjaganya memberitahu tentang kedatangan pemuda itu dan menunjukkan benda yang ditemukan pada pemuda itu adalah pistol dan sebuah kuningan. Orang tua itu mengizinkan pemuda itu masuk. Pemuda itu diseret masuk dan diberi beberapa makanan. Saat lelaki tua itu mengambil kuningan milik pemuda itu, ia berkata bahwa pemuda itu datang ingin membunuhnya, karena ia pernah melihat barang itu di masa lampau. Pemuda itu mendonga dalam keadaan sadar dan adegan bergeser. Di sebuah ruang makan seseorang bernama Domkop dan rekannya yang bernama Arthur sedang berbicara dengan calon klien yang bernama Saito. Ruangan ini sangat mirip tentang layanan yang mereka berikan yaitu perlindungan terhadap pencuri khusus dalam mengambil pikiran alam bawah sadar para kliennya. Kop mencoba menjelaskan pada Saito bahwa ketika seseorang tertidur, pikirannya rentan terhadap serangan dan apa yang bisa dia lakukan adalah melatih pikiran Saito untuk secara tidak sadar bertahan melawan ekstraktor untuk melindungi rahasia apapun yang mungkin dia sembunyikan. Cop mengungkapkan bahwa dia adalah ekstraktor paling terampil yang ada dan tahu semua trik yang ada. Cop mengatakan jika Saito kalau mau bantuan Kop, ia harus terbuka. Saito terlihat tidak percaya pada bualan Kop. Ia berdiri untuk pergi dan memberitahu Kop bahwa dia akan mempertimbangkan tawaran Kop dan rekannya. Dan Saito keluar ruangan untuk bergabung dengan pesta kecil di aula utama. Arthur melirik Kop, berkata bahwa Saito tahu Kop membual. Tiba-tiba ruangan terlihat mulai bergetar. Mereka berjalan ke balkon luar di mana mereka berbaur dengan lainnya. Mereka membicarakan Kop bahwa Kop tahu di mana rahasia Saito dia melirik ke brankas begitu Kop menyebutkan kata itu. Lalu Arthur menunjuk ke seorang wanita di dekatnya, bertanya pada Cop apa yang perempuan itu lakukan di sini. Kop meyakinkannya Arthur bahwa dia akan mengurusnya, dan Arthur mengingatkan bahwa mereka sedang bekerja. Kop mendekati wanita itu. Wanita itu bernama Mal. Mal bertanya pada Cop apakah Kop merindukannya. Kop hanya menjawab bahwa dia merindukannya, tetapi tidak bisa mempercayai Mal lagi. Kop dan Mal pergi ke sebuah ruangan di mana Kop melihat seseorang di bawah. Kop menyuruh Mal untuk duduk kemudian Kop mengambil tali dan mengikat tali itu ke kaki kursi. Saat mengikat tali itu tiba-tiba Mal menanyakan apakah anak-anak merindukannya, Kop hanya tercengang mendengarnya dan mengatakan tak bisa dibayangkan. Lalu Kop melemparkan ujung talinya keluar jendela dan kemudian ia turun ke bawah dengan tali itu. Kop hampir jatuh ketika Mal meninggalkan tempat duduknya. Kop mengendap-endap masuk ke tempat Saito dan menghabisi beberapa pasukan Saiko. Dan kop masuk ke salah satu ruangan di tempat Saito, dan ia mengakses berangkas serta menukar amplop di dalam berangkas dengan amplop yang lain. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu menyala. Kop berbalik dengan pistolnya, ternyata itu Mal yang sudah mengarahkan pistol pada kop dan berdiri di samping Saito. Sementara dua orang penjaga sudah menangkap Arthur, dan Mal memindahkan pistolnya ke arah Arthur. Kop langsung mengangkat tangannya dan meletakkan pistolnya ke meja, dan mendorongnya menjauh. Lalu Saito meminta amplop yang diambil dari berangkas. Kok bertanya pada Saito apakah Mal memberitahunya atau Saito mengetahuinya sendiri. Saito menjawab bahwa kamu di sini untuk mencuri dariku, atau bahwa kita sedang tidur dan menyuruh Kok menyebutkan mana majikannya. Ternyata ini benar mimpi mereka bertiga terhubung ke perangkat PASIV singkatan dari Portable Automatic Somnacin Intravenous, yang memberi mereka obat tidur Somnacin. Dan membuat mereka semua tertidur, dan memungkinkan berbagi mimpi. Mereka diawasi oleh nas seorang rekan kop lainnya. Dia memeriksa Saito yang tidur di tempat tidur sebelum pergi ke ruangan lain untuk memeriksa Arthur dan kop. Keduanya tertidur di kursi. Kursi kop terletak di atas bak penuh air. Tiba-tiba terlihat ledakan, dan terdengar teriakan di luar semakin dekat saat gerombolan perusuh bergerak di jalan. Di dalam mimpi, Mal menodongkan pistolnya ke kepala Arthur, tetapi Cop mengatakan kepadanya bahwa ancamannya kosong saat dia menyerahkan amplop ke Saito karena menembaknya hanya akan membangunkannya. Mal tersenyum setuju tetapi mengatakan bahwa rasa sakit hanya ada di pikiran dan dirasakan sebagai nyata saat dia menembak Arthur di lututnya dan menyebabkan Arthur merintih kesakitan. Cop masuk ke seberang meja dan mengambil senjatanya sebelum menembak kepala Arthur. Kop kemudian berlari keluar ruangan di bawah tembakan dari penjaga Saito. Di dalam sadar dari mimpinya, Arthur bangun dan menginstruksikan Nash bahwa semuanya berantakan, tapi Kop masih punya waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya sebelum itu. Arthur memeriksa Saito yang masih tidur. Saito dengan panik membuka amplop itu. Saat bangunan di mimpi itu mulai runtuh, dan seketika Saito berteriak marah saat ia menemukan bahwa hanya ada kertas kosong di dalam amplop. Kop berhasil bersembunyi sejenak untuk melihat isi amplop yang dia sembunyikan di jaketnya saat melihat file rahasia itu. Saat itu, bangunan runtuh di sekelilingnya. Saito dihancurkan oleh puing-puing dan terbangun di rumah aslinya, dan tidak terlihat oleh Arthur saat dia memasukkan tangannya di bawah bantal. Arthur menyuruh Nash membangunkan Kop dengan memukulnya. Ternyata, Saito mengambil pistol di bawah bantal dan mengarahkannya ke arah Arthur. Kop tak bangun-bangun, lalu Nas mendorong Kop ke bak mandi penuh air, dan saat dia menyentuh air, mimpi Kop dibanjiri ombak besar yang mengalir melalui jendela dan Kop terbangun. Saito pergi ke ruangan Kop berada dan mengarahkan pistolnya ke arah Nas, tetapi meraih Kop menundukannya. Lalu Kop berbicara dengan Saito dan mengatakan kepada Saito bahwa tidak semua informasi yang Kop butuhkan ada dalam file yang dicuri. Saito tertawa dan mengklaim bahwa semua informasi yang dia miliki ada dalam arsip karena dia tahu tipu muslihat Kop selama ini. Dia membiarkan Kop dan Arthur masuk ke dalam pikirannya sebagai bagian dari audisi yang gagal, dengan mengatakan bahwa penipuanmu sudah jelas. Kop menegaskan bahwa majikannya yaitu Cobol Engineering, tidak akan menerima kegagalan. Kop melempar Saito ke lantai dan menuntut agar dia memberitahu mereka apa yang perlu mereka ketahui tentang proyek ekspensinya. Dengan wajahnya ditekan ke karpet, Saito mulai tertawa lagi dan mengungkapkan bahwa dia akrab dengan bahan karpet yang seharusnya terbuat dari wall bukan polister. Jadi, Saito sampai pada kesimpulan bahwa dia masih tidur dan bermimpi. Benar saja, Saito, Arthur, Nas, dan Cobb semuanya tertidur di dalam sebuah gerbong kereta api, diawasi oleh seorang pemuda bernama Tadashi yang memantau sisa waktu di perangkat PASIV. Tadashi menempatkan headphone di telinga Nash dan memainkan musik sebagai isyarat bahwa waktu mereka hampir habis. Musiknya samar-samar diputar di dalam mimpi, tapi cukup sampai Nash bisa mendengarnya. Saat gerombolan perusuh di luar semakin dekat, Saito memuji KOP yang telah menciptakan mimpi di dalam mimpi, tetapi menjadi bingung karena ketidakmampuannya mengendalikan mimpi ini. Nash mengungkapkan bahwa mereka tidak ada dalam mimpi Saito, tetapi mereka ada di dalam mimpinya. Lalu masa mulai menerobos pintu dan menyerang semua orang di ruangan itu. Arthur, Nash, dan Cobb bangun di kereta. Arthur mencaci maki Nash, arsitek mimpi itu, karena merancang karpet yang salah. Cobb memeriksa Saito yang masih tertidur dan ia berdiri. Lalu Cobb memberi Tadashi segepok uang sebelum pergi dari kereta itu. Dan mereka berpisah dengan Tadashi. Setelah semua pergi Saito terbangun dan mendapati dirinya sendirian di dalam kereta, dan Saito melihat ke arah Tadashi yang hanya berpose santai. Saito melihat ke arah luar jendela kereta dan tersenyum masam pada dirinya sendiri. Di apartemennya, Kop memutar kuningannya dan mengambil senjatanya, lalu ia mengarahkannya ke pelipisnya saat bagian atasnya berputar. Ketika jatuh, dia menghela nafas lega dan meletakkan pistolnya. Telepon kop berdering, dan dia mengangkatnya untuk mendengar dua anaknya, James dan Philippa, sedang berbicara. Kedua anaknya tinggal dengan nenek mereka. Mereka bertanya kapan dia pulang, dan dia menjawab bahwa dia tidak bisa karena pekerjaan. Ketika James bertanya apakah ibu mereka bersamanya, sesaat gambaran mal melintas di benak kop, tetapi kop berhenti sejenak dan mengatakan kepadanya bahwa ibu tidak ada di sini lagi. Dia mengatakan kepada mereka untuk berperilaku baik dan berjanji akan mengirimkan mereka hadiah melalui kakek mereka, lalu teleponnya ditutup. Arthur mengetuk pintu dan memberitahu Cop bahwa tumpangan mereka sudah ada di atap. Sambil Cop berkemas, ia berbincang-bincang kecil dengan Arthur. Arthur mengkhawatirkan Cop karena tiba-tiba Mal hadir di mimpi mereka, tetapi Cop mengatakan dia baik-baik saja. Saat akan menuju helikopter mereka bercerita. Kop memutuskan untuk terbang ke Buenos Aires untuk bersembunyi sebagai pengganti pekerjaan mereka yang gagal untuk cobol. Sementara Arthur mengatakan dia akan kembali ke dekat Amerika Serikat, Kop memintanya untuk mengirim salam. Dan saat mereka membuka pintu helikopter dan melihat Nash, sudah terkapar dipukuli dan memar. Ternyata di depan Nash ada Saito yang sudah menunggu mereka. Dari mulut Saito terucap bahwa Nash telah mencoba menjual Cobb dan Arthur demi keselamatannya sendiri, tetapi Saito memiliki kepentingan lain pada Cobb dan Arthur. Cobb dan Arthur naik ke helikopter Saito sementara Nash disingkirkan oleh anak buah Saito. Saito menawarkan Cobb pekerjaan yang melakukan inception untuknya dan menurut Arthur itu sesuatu yang tidak mungkin. Arthur mengatakan bahwa hanya menanamkan ide di kepala seseorang tidak menjamin bahwa ide itu akan terwujud. Subjek mungkin menemukan bahwa ide itu bukan miliknya, itu bukan tidak mungkin, tetapi sangat sulit karena melibatkan penanaman ide dalam pikiran seseorang daripada mengekstraknya. Kop berbalik menoleh dan bersikeras bahwa dia akan menemukan cara untuk menyelesaikan hubungan dengan cobol sendiri. Lalu, kop meminta turun di bandara, ia dan Arthur turun dari helikopter Saito, tetapi Saito berteriak, "Bertanya apakah dia ingin pulang ke rumah untuk anak-anaknya di Amerika?" Arthur mencoba menghalangi KOP menerima pekerjaan itu, tetapi KOP datang ke Saito dan menanyai tugasnya. Saito berbagi dengan mereka alasannya untuk pekerjaan itu, yaitu dia membutuhkan CEO dari konglomerat energi yang bersaing untuk memisahkan perusahaan ayahnya, memastikan dominasi penuh Saito Proplus Global atas industri produksi energi. Saito sedikit memaksa KOP dan dengan terpaksa KOP menerimanya. Saito menyarankan KOP untuk memilih timnya dengan bijak. Arthur dan Cobb sudah naik pesawat dan mereka sedikit berdebat masalah pekerjaan yang diterima Cobb karena mungkin tidak akan berhasil menurut Arthur. Mereka akan melanjutkan perjalanan ke Paris untuk mencari seorang arsitek baru untuk tim mereka. Sesampainya di Paris Cobb pergi ke sebuah kampus. Di sana ia bertemu dengan ayah mertuanya yang bernama Miles. Miles seorang profesor di universitas dan orang yang mengajar Cobb dan Mal tentang berbagi mimpi dan merancang mimpi. Ayah mertuanya bertanya mengapa Kop tiba-tiba datang ke sana. Lalu Kop menjelaskan maksud kedatangannya. Ayah mertuanya menyuruh Kop berhenti melakukan pekerjaan ini, tetapi Kop mengatakan ini cara terakhir agar ia bisa pulang ke rumah melihat anak-anaknya dengan bantuan orang berpengaruh. Kop meminta seorang arsitek yang sebagus dia zaman dulu. Lalu Miles mengarahkannya ke seseorang yang lebih baik dari Kop. Miles memperkenalkan Kop kepada seorang mahasiswa pasca sarjananya yang bernama Ariadne.